Bayu Saptaji berhasil antar klub Dalian Yuan juara Liga Futsal Cina musim ini. Yes, bergabung sejak akhir tahun lalu, Bayu berhasil beradaptasi dengan baik di klub barunya. Pemain futsal Indonesia yang merantau ke negeri tirai bambu, Bambang Bayu Saptaji, berhasil membawa klubnya Dalian Yuan Dinasti FC juara Liga Futsal Cina 2014-2015. Pemain yang identik dengan nomor punggung 12 ini menandatangani kontrak 6 bulan sejak November 2014 lalu. Ketertarikan Dalian Yuan pada pria kelahiran 8 September 22 tahun silam ini dimulai saat beruji coba dengan timnas September 2014 lalu. Pada saat lawan Dalian, mungkin saya main bagus, habis itu dia mungkin tertarik sama saya, langsung lakuin setelah turnamen itu langsung lakuin negosiasi sih di situ. Kepercayaan klub yang memboyongnya langsung dibayar dengan gol debut melawan Hubei University pada 14 Desember 2014. Dalam debutnya, pemain bertinggi 168 cm ini mampu menunjukkan kelasnya dengan mengeco dan melewati pemain lawan sebelum mencetak gol pembuka bagi keunggulan Dalian. Bahasa dan cuaca menjadi kendala bagi Bayu. Walau begitu, mantan pemain Electric Pelan ini bisa mengatasinya dan beradaptasi dengan baik. Sampai akhirnya Sabtu 18 April lalu, Bayu mengantar timnya meraih gelar juara. Ragu juga untuk berangkat ke sana ya, saya juga pertama kali gitu dengan dapat tawaran seperti ini gitu ya. Dan akhirnya saya punya pendapat ya, saya harus berkembang jauh untuk ilmu futsal saya, dan saya pengen belajar lagi dah sampai Cina gitu. Apalagi saya dengar-dengar futsal Cina itu udah lebih baik lah daripada Indonesia sendiri gitu. Perjalanan karir Bayu tidaklah mulus. Sebelum menjadi pemain futsal, Bayu sempat menghuni bangku cadangan Persikabo U15. Hal inilah yang membuatnya memutuskan berhenti bermain sepak bola dan beralih ke futsal. Memasuki karir profesional, berbagai tantangan dihadapinya, namun ia tak mudah menyerah. Saya punya motivasi lebih dan pengen banggain orang tua, dan juga pengen prestasi dan ilmu futsal saya lebih baik lagi. Akhirnya saya punya pikiran, udah. Gue pokoknya fokus nih, gue pengen futsal gue, ilmu futsal gue lebih baik lagi. Dan intinya sih, kita jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Ketika kita gagal, ya kita bangkit lagi, usaha terus. Dan jangan lupa diimbangi dengan doa. Keahlian Bayu mengolah bola membawanya ke tim nasional futsal Indonesia sejak tahun 2012. Menggunakan Garuda di dada menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Setelah memberi gelar bagi klubnya, juara bersama tim Merah Putih menjadi targetnya. Dedi Prasetya, Henry Hardi melaporkan untuk NET.